guys, welcome back to my YouTube channel Ningsay and Sumbi. Okay, hari ni saya nak masak ni buat untuk kali ni. Masak campur dengan saya cangkuk. Yes, delicious. Apalah, saya bantu dorang masak ya. Saya bantu dorang masak. Bahan-bahan saya gunakan secukur rasa ikan bilis, bawang putih dan bawang merah. So itu sahaja. Oh, dengan air ya guys. Lepas tu kita terus hidup api kan? Yes, hidup api. Hidup api lu. Kalau kita masak, hidup api lu. Kalau tidak api, macam mana nak masak ya? Oke. Kali dah pernah, kita masukkan minyak. Minyak masak kita ya. Masukkan secukupnya ya. Oke. Nah, sudah. Ini ayah kabar. Kita membantu anak dara kita masak hari ini. Selanjutnya kita masukkan ikan bilis, ikan bilis, ikan bilis lu. Semuanya guys. Nah, bilis lu. Ada gear garing ya. Oke. Pada gari kepo dikuningan sikit. Eh, bawang merah putih masukkan. Kau sampai ni bawang merah putih tu dikuning, kita masukkan terus ni labu. Labu kuning kita ya. Cepatkan sekali. Ini kau boleh sampai mati. Masukkan buah tekai, buah tekai pula, buah labu. Kuning. Labu kuning. Tunggang sekali itu. Kau dah. Kau dia. Lepas tu kita masukkan air, air. Oh, dah. Ah, ini kan banyak air. Seterusnya, tunggulah sampai mendidih. Dan sampailah labu ni lembut ya. Satu nanti, tunggu labu ni lembut tu ya. Baru kita masukkan. Ha, ini nanti ya. Boleh campur ataupun daun-daun pucuk manis. Kita tunggu dia betul-betul lembut. Sebab kita masak sayur ni sekejap je. Sudah saya masukkan secukur rasa dengan penyeduh. Tergawah. Kenapa jadi daun saya, guys? Saya yang sebelum ini, guys. Itu berasa rasa, guys. Lepas tu kita masukkan. Sebab dia dah... Sebab dia dah lembut. Haa, ni. Saya. Kita masukkan cangkuk. Cangkuk. Kita masukkan habis. Masuk ke terus, sis. Saya tahu. Sudah dibasuh, ya, guys. Yang cakap tak basuh, saya hapok you nanti. Hapok saja. Kita gaulkan ya. Sedar ini nanti guys. Kita cukup sup itu guys. Sebab itu banyak. Anak cununnya. You no good lah. Anak mak saleh guys. Tiba-tiba jadi anak masalah. Jangan begitu. Itu rezeki Tuhan. Iya. Kita terima seap. Kita terima apa adanya. Janji kita ada anak yang tercinta. Kan cukup ni guys. Siapa cakap tidak cukup? Ilak-ilak kita boleh minta babai. Ui, sedap. Dia ke peta ya, sadar lagi sis. Kamu itu yang malas memasak. Masa ya. Tolak, tolak saya tanya ni. Okay dah. Wih, tunggu, tunggu. Jadi, ya. Jangan begitu dong. Begitu guys. Woi hidung saya guys. Itu dia guys. Sepi. Macam pareng pula guys. Jangan banyak sih. Itu masih yang nanti. Tahu guys. Jangan dikau. Saya adalah. Minum. Tiba. Tiba. Nanti budak-budak akan ambil.
sebab ada lagu. Tapi saya sudah kenyang, nanti saya ulang lauk sahaja. Eh, lelah semalam nanti sumbek tu ke makai. Ayo, itu kantoi. Ayo kantoi. Ha, kantoi ya, ada cakap kantoi tadi. Ha. Kecun. Hai ya, ini budak sayangan susah. Di depannya habis wudhu ini ulang. Jangan begitu muka seram. Sedap. Nama soalnya sis? Bedau. Oke guys, so kita punya labu kuning masak dengan macam pun dengan pucuk manis sudah masak, sudah siap. Sudah manis. Sudah manis. Kita padamkan api, kita tutupkan gas. Ya, kita masuk letak kat pinggan ni guys ataupun mangkok. So, tunggu. Stay tuned. Lepas tu kita tunggu di meja makan atau meja perang. Perang, kita buat perang, kita akan berebut. Okay guys. Macam tu je. Masukkan terus. Why? Hati-hati ba, kamu ini. Ya, kamu hati-hati. Saya sudah bisa. Dah. Susah guys. Aku mau merasanya guys. Inilah ayah bijak. Asyik-asyik saya merasa. Sudu tak ada, macam mana merasa itu? Kan, kamu ini ulang. Durian ini sudah saya rasa sudu tak ada. Anak darah kita masak nih. Mantap, manis, ya. Manis. Okay, merasa dulu. Daun cangkuk ataupun pucuk manis. Namai? Dan ini pun dah lembut eh. Tekan macam ni dah lembut dah. Rasa pula. 10 guys. 10 gram kamu tidak 10. Ini dari terbaik. Manis. Manis. Okay. Jangan lupa like, comment, subscribe. Subscribe. Bye. Jumpa lepas makan deh. Yes. Untuk buka kaki makanan kita pada malam ini ya. Kita menjemput Ibu Bidia untuk ucap doa. Amin. Okay guys, jangan lupa rasa kena palau. Makan deh kakak. Jangan lupa like, comment, subscribe. Berbuat. Ini apa ini? Balala. Itu nasi biryani. Berani babi. Nasi biryani babi. Saya lah ya, Bidia.